When I met Atomy, I work in government government office. Semasa Helen dia diperkenalkan Atomy, dia sedang mempunyai pekerjaan dengan sebuah syarikat kerajaan. Many people want work in government office. Ramai orang di Korea ingin kerja dengan perbadanan kerajaan. But I really I'm not satisfied with my job. Tetapi Helen tidak puas hati dengan kerja dia. My job is really stable, but not big salary. Kerjanya stabil, tetapi gajinya tidak besar. So after I retire, after 60 old age, then I cannot get enough money. So Helen pun berfikir kalau dia sudah sampai umur 60 tahun, apabila dia bersara, mungkin gaji yang diberi kepada dia tidak cukup untuk menyara dia seumur hidup. So I really want to get a passive income, or I need to get really big money during I work. So Helen fikir supaya dia ada duit untuk menyara umur tua dia, sama ada dia kena cari satu cara untuk mendapat pendapatan pasif yang berterusan, ataupun semasa dia muda dia perlu bertungkus lumus untuk bekerja kuat untuk simpankan duit yang dia dapat sekarang. Sometimes I imagine to get really high passive income work over 35,000 ringgit. So kadang-kadangnya dia bayangkan andai baiknya kalau dia boleh dapat pekerjaan yang boleh memberi dia pendapatan 35,000 sebulan. But I think that work no in our earth. Tetapi dia fikir mana ada pekerjaan yang akan memberi kita gaji 35,000 sebulan. First, I met first time I met Atomy only consumer. Pada pertama kali dia diperkenalkan Atomy, dia hanya pengguna saja. Somebody tell me Atomy skincare cosmetic is the best all of the world. Ada orang yang memberitahu dia bahawa skincare Atomy ialah yang terbaik di seluruh dunia. I want to buy because of relationship. Dia beli hanya kerana dia mempunyai persahabatan yang baik dengan orang itu. But when I already so I bought the Fame skincare cosmetic one set. Oleh itu dia membeli skincare The Fame. But I knew the price I really don't want to use. Kerana Helen dia sedang menggunakan jenama yang lain yang kononnya lebih berkualiti dan lebih mahal harganya, oleh itu dia pandang rendah kepada skincare The Fame. Because that time I already used my skincare product 10 times higher price than The Fame. Masa itu skincare product yang Helen sedang gunakan harganya 10 kali ganda lebih mahal daripada harga The Fame. But
my skincare cosmetic thrown out. So I bought through online shopping mall. So I decide to use the frame only 3 days. Disebabkan dia punya kosmetik ada satu ketika sudah habis. So dia kena order online dan perlu masa 3 hari untuk sampai. So dalam masa 3 hari tu dia tiada pilihan tetapi terpaksa guna the frame. But after I use the frame, I really surprised. Tetapi selepas dia gunakan the frame, dia sangat hairan. Because I feel the frame quality better than my skincare cosmetic. Selepas dia telah gunakan the frame skincare cosmetic pada mukanya, dia rasa nampaknya kualitinya macam lebih bagus daripada jenama yang dia sedang gunakan. But I think I misunderstood. Tetapi dia rasa mungkin ini ialah perasaan saja. So I try to know more Atomy product. Oleh itu dia pergi membuat lebih penyelidikan tentang produk Atomy. After I study the frame, I really love it. Selepas dia telah selidik tentang latar belakang the frame, dia sangat suka dengan produk itu. Because the frame include really expensive, really good ingredient. Kerana the frame dia mengandungi bahan-bahan yang sangat mahal dan sangat berkesan. And the ingredient really bigger amount than another herb skincare cosmetic. Dan bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam skincare the frame untuk menjadinya berkesan ditambah lebih banyak ke dalam the frame daripada jenama yang lain. And really high quality, really high technology from Korean government research institution. Dan juga the frame dia dibuat dengan teknologi yang sangat canggih daripada Institut Penyelidikan Kerajaan Korea. Because Korean government research institution have the highest technology all Korea. Kerana Institut Penyelidikan Kerajaan Korea mempunyai teknologi yang paling bagus di seluas dunia. But not include on the price, research fee, advertising fee, and circulation fee. Dan juga produk-produk Atomy tidak mempunyai kos iklan, kos penyelidikan, dan kos pengedaran. That's why Atomy skincare cosmetic similar quality 10 times higher price. Oleh itu skincare Atomy harganya boleh jauh lebih rendah daripada jenama yang lain. So after that I think I would better change to Atomy product for all my house product. Disebabkan dia sangat tersentuh dengan kesan daripada the frame, dia juga perlahan-lahan tukar semua barangan kegunaan harian dan keperluan rumahnya kepada jenama Atomy. So I start to compare supplement. Maka dia buat perbandingan dengan suplemen. Omega 3, I-rutin, multivitamin, vitamin C and so on supplement. Of course, Atomy better
or similar quality, but really low price. Dia mula dengan omega, I-lutein, hemohim, multivitamin, vitamin C dan seterusnya. Dan dia dapati harganya jauh lebih murah tetapi kualitinya sangat bagus. And detergent, wet tissue, and so on also really high quality, very safe for our health. Dia pun sangat tersentuh dengan produk kegunaan di rumah seperti pencuci mangkuk, pencuci kain, termasuk tisu basah. Semuanya kualitinya sangat tinggi dan sangat aman digunakan. Not only high quality, low price, but also the most reliable product and company. Bukan saja kualiti yang bagus dan harga yang berpatutan, tetapi syarikat dan produk-produknya boleh dipercayai. Oh, another company also said their product the best. Tentu sekali jenama-jenama yang lain pun mengatakan bahawa produk mereka adalah yang terbaik. But we cannot believe all. Tetapi susah nak percayai apa yang dikatakan oleh mereka. Because they made that price for earn money. That product for earn money. Kerana produk-produk yang dikeluarkan oleh MLM dan jenama yang lain hanya untuk mencari untung besar saja. So, sometimes we can figure out they already lie and their product really harmful. Kadang-kalanya lepas buat perbandingan, kita boleh dapati bahawa apa yang mereka katakan tentang produk mereka sebenarnya tidak sebegitu bagus. Yang paling teruk lagi, mereka memasukkan bahan-bahan yang berbahaya ke dalam bahan-bahan mereka, produk mereka. But Korean government research institution employee, the scientist research for research because of their job. Tetapi produk-produk atomi yang diselidiki oleh saintis di Institut Penyelidikan Kerajaan Korea, mereka buat penyelidikan ke atas produk atomi bukan untuk mencari untung, tetapi itulah tugas mereka. Their work is research. So they research, and sometimes proven really good effect. So tugas para saintis di situ, mereka buat penyelidikan atas produk atomi ialah untuk membuat penyelidikan. So selepas penyelidikan yang sangat terperinci, mereka sangat terharu bahawa produk atomi sebenarnya kualitinya sangat bagus. Really certain, proven product. They cannot lie. Maka ini telah membuktikan bahawa produk-produk atomi benar-benar berkualiti dan boleh dipercayai. That product atomi choose and sell. Mana satu produk yang telah diselidik secara teliti dan terperinci oleh pakar saintis di pusat Institut Penyelidikan Korea, itulah produk yang atomi akan pilih untuk menjual. And Korean Research Institution, one of government office, and KFDA, also government office, manage atomi product quality. So Institut Penyelidikan Kerajaan Korea dan juga Korea punya FDA, mereka lah yang sebenarnya meluluskan semua produk-produk atomi sama ada selamat digunakan.
boleh tu, boleh. So we can believe certain atomic product really good effect and really safe for our health. Oleh itu kita boleh dengan hati yang aman untuk menggunakan produk atomi kerana kesannya sangat bagus tetapi selamat kerana telah diselidiki dan diluluskan oleh Korea FDA. High quality, affordable price and reliable product. Because of these three, I change all my house product to atomic product. Disebabkan kualiti yang tinggi, harga yang berpatutan dan produk-produk yang boleh dipercayai, maka Helen pun menukar semua barang-barang di rumahnya kepada jenama atomi. But after 1 month later, and every month, I get cashback. Disebabkan Helen telah tukar semua barang di rumahnya kepada jenama atomi, maka PV-nya akan berjalan cepat dan dia dapati setiap bulan dia dapat cashback. $200. So dia dapat cashback sebanyak lebih kurang $200. Me and my husband really surprised because of high cashback. So Helen dan suaminya pun hairan dengan cashback yang begitu banyak duit yang diberikan balik kepada mereka. After 4 years later, I can think I can do atomy business. 4 tahun kemudian, Helen rasa dia sudah boleh buat business atomy. Before 4 years later, I never think do atomy business. Just I really satisfied with atomy product to use only. Dalam 4 tahun yang pertama, Helen dia hanya sebagai pengguna saja. After 4 years later, I accidentally emerge the thinking. 4 tahun kemudian, tiba-tiba dia rasa mungkin dia boleh buat business atomi. I heard atomi, infinite sharing, infinite accumulation. So even I register, even sponsor register, even partner register, or even so many people in downline, all purchase PV is my group PV. Disebabkan di atomi dia ada perkongsian PV yang tidak terhad dan juga pengumpulan PV yang tidak terhad, maka apabila siapa-siapa yang pergi online membeli, semua PV itu akan memberi manfaat kepada Helen. And global one server, so if I if one of some of my member, it is something wrong. Wait a minute.
semua. So if my partner share another country, Indonesia, Malaysia, China, and so on, if they want to do atomic business and very well, then all purchase PV is mine. Katakan member Helen yang pergi mencari member-member yang lain daripada negara-negara yang berlainan seperti China, US, Australia, Singapura, dan apabila mereka ingin menjadi business partner menjalankan bisnes Atomy, mereka sendiri pun kena buka dua line, dan apabila kedua-dua jaringan mereka pergi online membeli, PV itu juga akan memberi manfaat kepada Helen. And this partner also have some partner and will teach, and they also do atomic business well. Then my group bigger and bigger, so my salary high and very stable. Katakan business partnernya ingin mengembangkan bisnes dia, dan business partner dia juga mengajar member-member di bawahnya untuk menjalankan bisnes Atomy. Oleh itu, pendapatan Helen akan menjadi lebih tinggi, lebih stabil. So I calculate. Usually, I use 400k PV every month. Helen kira bahawa dia sendiri menggunakan 400,000 PV setiap bulan. So, if I make my consumer use atomic product like me, every house product change to Atomy and use some supplement more. So if they make 400k PV like me, then I make 13 people A and B line, then I can get 7,000 ringgit every month to passive income. Jika Helen juga dapat membuat member-member di bawahnya untuk membeli 400,000 PV setiap bulan, dan katakan di sebelah garisan A, dia mempunyai 13 orang yang menggunakan 400,000 PV setiap bulan, dan garisan B juga 13 orang yang menggunakan 400,000 PV setiap orang. Setiap bulan dia akan menjana pendapatan RM7,000 secara pendapatan pasif. And God always bless me, so I must be get really good business partner, and that business partner can be good at atomic business. Jika dia bekerja keras, dia dapat diberkati dengan business partner yang ingin mengembangkan bisnes mereka. Oleh itu, ini juga akan membantu Helen. Bukan sahaja dia sendiri yang mencari PV. Then I can get not 7,000, not only 7,000, but also
70,000 ringgit every month to passive income. Jika dia mempunyai business partner di bawah dia yang ingin menjalankan bisnes ekonomi, dia bukan saja mendapat 7,000 ringgit, tetapi malah 70,000 ringgit Malaysia setiap bulan melalui pendapatan pasif. Even for this, take very long time. It is really worthful. Walaupun ini akan mengambil masa yang lama, tetapi dia sangat berbaloi. So, and someday they can become independent leader from me. They can lead their group independently. Then I my work disappear, but salary will higher and higher very stably. Apabila business partnernya ingin mendirikan business atomy mereka tersendiri, oleh itu kerja Helen lagi senang dan perlahan-lahan dia tidak perlu begitu banyak bertungkus lumus kerana dia ada partner-partner yang akan mengembangkan bisnes itu untuk dia. So sangat senang untuk dia mendapat pendapatan pasif setiap bulan. So I start Atomy business, and after 1 year later, I become auto sales master, and 3 years later, I have really biggest group in Indonesia to my group. So apabila selepas Helen telah mencuburi bisnes ekonomi, 1 tahun kemudiannya dia menjadi auto sales master. 3 tahun kemudian, grupnya di Indonesia ialah grup yang paling besar di antara member-member Atomy di Indonesia. Atomy work is very simple. Kerja Atomy sebenarnya sangat senang saja. But cannot make easy. Tetapi pada mulanya bukan senang. Do diligently and take time. So pada mulanya kita hendak sangat tekun untuk membuat bisnes ini, dan ini memerlukan masa. But if we do the simple work, not forgive, then we can do, we can make our Atomy success. So kalau kita pada mulanya dapat meluangkan sedikit, mengorbankan sedikit masa, usaha untuk membuat bisnes ini, akhirnya kita boleh berjaya dan kerja ini akan lebih senang untuk kita kelak. If you cannot choose Atomy business, then you cannot make change your future, and you have to do work until die. Jika kamu tidak menceburi bisnes Atomy, kamu juga kena buat kerja yang lain untuk menyara hidup kamu. Kerja itu sebenarnya lagi susah kerana kamu kena setiap pagi hingga malam bekerja sehingga kita mati. Tidak seperti bisnes Atomy. And another job also really difficult and hard. Pekerjaan kita, kalau kita tidak buat bisnes Atomy, kerja kita yang lain yang kita buat pun perlu pengorbanan masa dan usaha kita juga. Tetapi bukan senang juga. Our work is not easy work. Kerja kita pada mulanya bukan senang.
But another job may be more difficult and harder than atomy work. Kalau kita buat kerja yang lain, kerja itu mungkin lagi susah. But our world situation change very fast. Tetapi kalau kita buat business atomy, keadaan kita boleh tukar sangat cepat. So, very frequently, you lose your job and worry to get job. Biasanya kalau kerja yang biasa, lepas kita bertungkus lumus dan kita dapati tidak begitu berhasil dan kita dapati gaji tidak lumayan, kita kena berhenti dan cari kerja yang lain. And kind of job, what it can do is decrease and decrease. Dan semakin hari umur pun meningkat, kemahiran pun kita tiada, dan apa kerja yang kita dapat buat? But if you choose atomy business, even first time difficult, you can change your future, and in your future, no worry about money. Walaupun pada mulanya kita memulakan business atomy bukan senang, tetapi akhirnya apabila business kita sudah berkembang dan maju, kita akan mempunyai masa depan yang stabil. You will get a future not only very enoughly financial situation, but also your time also very enoughly to play with your family. Jika anda menceburi dalam bisnes atomi, kamu akan dapat kebebasan masa, lebih banyak masa dapat diluangkan bersama keluarga kita, dan juga dari segi kewangan, kewangan kita pun stabil. Okay, my today lecture finish. If you have some question, you can ask me. Ada soalan? Iya, mau berjaya macam seperti Helen, berjaya dalam bisnis atom. Yeah. She says she wants to be successful like you. Wow, yeah. Can do. Boleh. Terima kasih kong pengalaman kamu. Rosita. Hi Rosita. Yes. Ya. Yeah. Apa pendapatmu tadi? Bolehkah atau tidak boleh? Kalau kita buat boleh, baik itu macam di orang pun memang pertama susah kan. Tapi yeah, kita berusaha dan buat betul-betul. Ya, yeah, betul itu. Asalkan kita guna itu atau memproduksikan dengan cara yang benar. Karena dari itu dia punya produk quality ya. Kalau kita sudah gunakan dengan sebaik-baiknya, kita nampak kesannya kan. Nah, dari situlah kita boleh ada satu confident, boleh cerita, berfungsi kepada orang. Dan ini membawa hasil yang baik kepada kita. Maksudnya apa? Di situ yang tadi yang Helen sebut, dia bilang reliable, good quality, and apalagi good effect, safe, ini bagus, ini berkesan kepada orang. Karena kenapa? Contohnya macam itu sponge, macam itu himuhim, kita sudah guna, macam itu obat gigi dan lain-lain lagi produk fem yang kita gunakan. Nah, ini sudah boleh kita kongsi kepada lain orang. Ini satu sudah yang paling baik yang kita boleh kongsi kepada orang yang membawa hasil kepada kita punya apa ini atau punya bisnis hasil lah. Ya, saya percaya itu. Saya percaya pasal aku sendiri kan ditawarkan. Aku buat saja itu spons kan, banyak orang beli, banyak orang coba. Nah, kan. Jadi paling orang terus order, minta order. Right.
Ya, biasanya kebiasaannya kalau kita ada bisnes yang baik, macam dulu Esther pernah buka kedai roti ya. Mungkin kedai kamu lama kelamaan akan bertambah popular, maju, bisnes akan maju. Tetapi kalau kamu fikir walaupun bisnes maju, tetapi itu usaha kerja semua kita sendiri yang kena tanggung. Tetapi bisnes Atomy bukan begitu. Bisnes Atomy pada mulanya kita yang mulakannya dulu. Kita yang kena tanggung beban, kena tanggung korbankan masa, usaha, semua tu. Tetapi lama-kelamaan, satu kebaikan Atomy ialah bisnes antara bangsa. Oleh itu, bila bisnes kita berkembang, jangan lupa, bukan kita sahaja yang sedang mengembangkan bisnes itu. Kita pun akan dapat cari member-member yang lain yang juga ingin mengembangkan bisnes itu. Atau katakan mereka yang ingin dapat cashback, so ini akan menggalakkan mereka untuk terus menggunakan itu produk. So kalau mereka buat begitu saja, ini sudah boleh membantu kita untuk mengumpul itu PV. Bukan kita sendiri yang kena bertungkus lumus untuk cari orang untuk pergi masukkan itu PV. Dan lain hari, kalau kita ada business partner di bawah kita yang ingin mengembangkan bisnes Atomy, so mereka lah yang akan membantu kamu untuk mencari member-member yang lain kerana mereka ingin pun menyara keluarga mereka. So lain hari, kita punya kerja akan bertambah lebih senang. Yeah. Dan dari situ kita boleh dapat pendapatan pasif. Seperti sekarang apa yang berlaku kepada Helen. Ya. Yeah. Jadi kita kan boleh bekerja sama dan saling tanya persoalan apa yang kita tak boleh buat, kita boleh tanya kepada kita punya kawan-kawan rakan sekerja. Jadi kita boleh kasih kembangkan cara kerja kita macam mana, kalau kita dapat pengalaman mereka kita boleh gunakan dengan kita punya anulah cara. Yeah. Ya. Jadi asalkan kita bekerja sama kita boleh kasih kembangkan kita punya growth BB kita. Jadi kita boleh tolong menolong satu sama lain. Next week I will teach how to prepare a challenge sales master or semi sales master. What about on, can we stop the recording first?